sorry ya, ini apa namanya? Ada yang saya juga harus rahasiakan karena sebenarnya kalau lihat sejarahnya kasihan ini. Tapi sekarang sudah ada di balik kami si anak dan ibunya. Kenapa? Iya, ya pokoknya di balik kami. Nah nanti kita akan lakukan pemberdayaan untuk ibunya supaya ibunya tidak harus meninggalkan anaknya satu, namun dia bisa berusaha. Ya, dia bisa berusaha. Kami kan punya sentra-sentra banyak. Dia bisa usaha di situ tanpa harus meninggalkan babynya yang selama ini dititip-titipkan. Karena dia harus bekerja ya sebagai pengemis lah ya. Nah kita nggak mau itu, ibunya kita mau di balai, nanti dia bekerja di balai, kita akan siapkan pekerjaan untuk ibunya sehingga dia nggak perlu meninggalkan atau nitipkan bayinya, begitu ya. Oke. Yang salah tadi manusia silver itu bakal jadi perhatian teman-teman buat kita dibawa ke balai-balai di situ. Sudah, tadi aku udah cerita. Jadi ya nanti ini sekarang kita lagi kumpulkan semua. Jadi tim kita itu juga kemarin di bawah jembatan itu ada lagi. Itu kita ambil di balai lagi, kita bawa ke balai lagi. Kita menyelesaikan satu-satu, ada yang tidak mau. Terus kalau tidak mau mereka tempat tinggalnya di mana? Kita menyelesaikan satu-satu. Jadi kita ambil malam juga tim saya turun untuk manusia masuk apa namanya gerobak itu. Jadi manusia gerobak itu juga itu ada kalau nggak salah sudah kerja di sini itu ada manusia. Tapi masih anak-anak, masih bukan belum keluarga. Dia udah kerja di sini kalau nggak di balai ya. Dua anak dulunya juga manusia silver dia. Terus kita tawarin bagaimana kalau kamu bekerja begitu mau dia, akhirnya kita bekerjakan.